Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Jumpa lagi di channel youtube Nia Hermanto Apa kabar teman-temanku semua Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dimurahkan rizkinya, dilancarkan segala jalan urusannya Dan tetap semangat Masya Allah Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua Dan kita ketemu lagi secara online Semoga teman-teman gak bosan nontonin video aku yang random ini, dan semoga video aku bisa menemani aktivitas teman-teman semuanya. Oke, okay, di video kali ini aku lagi... apa ya... lagi beres-beres rumah nih, teman-teman hari ini aku lagi nggak bikin jualan maupun nggak ada orderan jadi hari ini aku mau fokus untuk beres-beres rumah karena setelah kemarin aku tinggal camping itu rumah emang dalam keadaan belum bersih <gif> jadi kali ini aku mau bener-bener bersih-bersih rumah dan ini pas aku tengok ketan hitam aku aku shock banget ternyata dia tuh disemutin teman-teman aku nggak tahu kok bisa ya ini si semut ngumpul reoni di dalam ketan hitam ini ya Allah ini tuh ketan hitam yang aku beli pas aku belanja di pasar Serang kemarin berhubung suami aku ngerengek banget minta dibuatin bubur ketan hitam jadi ya udahlah aku beli lumayan banyak aku beli dua bungkus gitu ini tuh kalau nggak salah totalnya kayaknya satu kilo deh ya ini semuanya berberdi semutin jadi Uh, aku berpikir ini kalau dipanasin semutnya bakalan hilang. <laughs> jadi ya udah ini aku jemur di luar dulu. Dan seperti biasa kalau aku udah buka pintu gerbang, ada anak tetangga yang suka langsung tante. <laughs> Bukan nyamperin aku, suka ngajakin ngobrol kayak gitu. Nah ini aku sambil panas-panasin juga. Pokoknya ini aku kepengen semutnya biar hilang. Aku bingung harus diapain. Jadi ya udah aku jemur aja mumpung cuacanya benar-benar terik. Oke okay, lanjut aktivitas tapi di aktivitas kali ini aku tuh santai ya teman-teman Aktivitasnya nggak diburu-buru pokoknya aku enjoy aja aktivitas hari ini Dan ini tuh cuacanya sama seperti biasa berhubung lagi kemarau ya panas seperti ini dan kalau di dapur aku tuh ada kipas angin baling-baling baling-baling <guluh> yang plastik gitu jadi pas di atas kitchen set aku gitu ada kipas baling-baling jadi kalau lagi nyuci piring aktivitas kayak gini biasanya aku nyalain tapi yang ada tuh bukannya gerahnya hilang tapi malah ngelekep gitu ya teman-teman malah apa ya kayak hawa panas gitu dikasih kipas angin tuh malah hawa panas jadi ya kadang serba salah juga enggak dikasih kipas angin panas gitu kan keringetan ngucur. Tapi di kipas anginnya dia tuh keringetnya nggak ada tapi ngelekap ke badan bingung kan jadinya. <gif> Oke, okay, ini cucian piring uh, tinggal sedikit karena tadi pagi aku udah nyuci piring, ya teman-teman, ini tuh aku aktivitas aku mulai setelah sholat zuhur. Emang bener-bener panas, teman-teman. Tadi pagi aku fokus ngedit-ngedit video, balesin komen, jadi ya setelah zuhur aku baru bisa bikin video. Pokoknya aktivitas kali ini aku bener-bener slow, santai, gak diburu-buru, jadi bisa menikmati proses pembuatan video ini. Nah kan aku sampai lupa nih tanya teman-teman semua yuk kita absen dulu dong dari mana aja yang udah nonton video aku ini boleh tulis di kolom komentar Boleh dong aku tahu kalian absen nomor berapa nih nonton video aku <laughs> Aku tuh uh, seneng banget ya setiap sapa teman-teman gitu ada kata-kata nanya teman-teman dari mana aja itu tuh menurut aku sebagai interaksi kita gitu ya Jadi biar video tuh gak selalu monoton aja karena dibilang video resep Masakan video aku bukan resep masakan semua, ada juga daily vlog seperti ini, bahkan juga ada video-video tutorial, jadi. Ya video aku ya video keseharian aku Video ibu rumah tangga Video mak-mak jualan <laughs> Jadi seperti ini ya teman-teman Semoga teman-teman bisa menikmati Dan bisa menerima gitu ya video-video aku Oke ini aku lanjut mau bersihin pantat panci Atau pantat teflon aku Dan banyak banget teman-teman yang selalu tanya Mbak Nia Untuk bersihin pancinya pakai apa Nah untuk bersihin panci aku udah sering banget kasih tau teman-teman Aku pakai kamaron Kamaron itu adalah amplas halus aku ordernya lewat shopee buat teman-teman yang masih penasaran mau pakai kamaran kamaron buat bersihin pantat panci boleh cek-cek linknya ada di deskripsi aku itu harganya murah meriah tapi jajanan awet banget untuk bersihnya pakai apa lagi mbak selain itu bisa pakai sabun cuci piring maupun bisa pakai sabun colek tapi Uh, masukkan dari aku semisal pancinya itu uh, pantatnya udah geseng banget udah cemong banget teman-teman pakainya sabun colek aja karena jauh lebih bisa mengangkat kotoran kalau udah dipaduin antara kamaron plus uh, sabun colek itu udah dua duo, pokoknya dua apa ya dua kebersihan buat aku di pantat panci gitu teman-teman. Dan aku mau mohon maaf banget kalau semisal dubbing ini aku suaranya ngebas tapi ngebasnya gimana ya ngebas ngebas agak serak gitu karena pertama tenggorokan aku lagi nggak enak dan kedua suara aku tuh kalau semakin malam semakin ngebass uh, ngebas gitu teman-teman. <laughs> dan teman-teman aku juga banyak yang bilang sih kalau lagi ngumpul sama aku tengah malam gitu atau malam suara aku tuh beda suara aku lebih gede gitu. Dan untuk dubbing video kali ini aku di jam setengah satu malam Gak tahu kenapa aku tuh lebih nyaman Kalau dubbing isi suara seperti itu ku, Kalau malam-malam teman-teman Menurut aku kalau malam-malam itu suasanya sunyi, sepi Pokoknya enak aja Dan gak ada iklan yang lewat Kalau siang kan ada cilok yang lewat Totet-totet-totet Ada roti-roti Sari-roti Roti-sari-roti Belum lagi ada apa tahu bulat digoreng dadakan nah udah deh kalau udah mereka lewat kayak gitu udah konsentrasi aku buyar ya jadi aku capek eh, apa voice over itu bolak balik bolak balik gitu ya teman teman ngulang ulang terus jadi aku lebih senang itu kalau ngisi suara malam seperti ini Oke sekarang kita lanjut ke videonya ya Aku sekarang mau masak nasi teman-teman Berhubung perut aku udah perih, udah lapar Aku tuh tadi sarapan di jam setengah 7 pagi Dan ini aku baru mau makan lagi hampir asar Jadi ya udah, ini aku mau masak nasi dulu sekalian Aku juga mau bikin lauk Aku mau bikin lauk yang praktis Praktis, yang enak bahan bahannya ada di kulkas ya. <laughs> aku belum belanja sayuran sama sekali, jadi di kulkas aku itu sayuran kalau nggak salah adanya itu cuma sawi, itu pun sawinya udah kuning teman-teman. Jadi ya udah aku mau masak simpel, masak praktis, enak bikin lagi. Aku nggak tahu siapa penemu resep ini, tapi emang resep ini enak banget dan aku sering banget masak ini. Oke okay, sambil masak nasi di sini aku mau prepare buat bikin lauknya ini simpel banget bahannya cuma dari telur teman-teman tapi ini enak biasanya telur itu e, untuk cabai bawangnya itu kan. Kita potong-potong terus dicampurin ke telur gitu ya Tapi kalau ini berbeda aku nggak tahu siapa ini penemu resepnya Tapi aku mau berterima kasih banget ini resepnya enak mantul Aku hampir setiap hari makan ini teman-teman Karena emang aku kalau lagi pas males masak andalan aku hanya telur dimasak kayak gini Mungkin buat teman-teman juga udah nggak asing banget cara masak telur seperti ini karena video masak telur ini tuh udah FYP di mana-mana. Ada di reel Instagram, ada di TikTok, ada di snack video, pokoknya ada di YouTube Shot juga. Ini banyak banget viral di mana-mana, masya Allah. Berkah barokah pokoknya ya. Jadi amal jariah buat yang udah nyiptain resep ini, udah nge-share videonya juga, masya Allah. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut aja yuk. Ini untuk bahan-bahannya aku cuci bersih terlebih dahulu ada cabai, bawang merah. Merah dan bawang putih, oke. Okay? Ini bahan-bahan semuanya bakalan kita iris-iris aja, kita potong-potong tanpa dihaluskan. Nah, ini aku pakai bawang merah lumayan banyak karena aku pecinta bawang merah, pecinta bawang putih. Jadi aku pakai dua bawangnya itu banyak Nah ini aku mohon maaf banget ya Kalau videonya badan aku sebentar-bentar lihat kamera Sebentar-bentar lihat kamera Ini aku gak tahu kenapa tripod aku tuh udah lost doll kali ya Jadi bagian tiangnya itu dia tuh kadang tuh suka turun sendiri teman-teman HP ku tuh kadang turun sendiri Karena mungkin aku kalau pakai tripod itu kan langsung tak 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 tak, tak sat, 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 sat gitu ya biar cepet Jadi langsung aku naikin turunin naikin turunin Gak pakai perasaan Jadilah dia sekarang lost doll nih teman-teman, repot aku ya Allah. <laughs> Oke, okay, cabai bawang udah aku iris semua dan ini mumpung aku punya stok pete yang kemarin aku beli 10 papan itu dan udah aku kupas seperti ini ya, pokoknya udah aku keluarin dari kulitnya dan sekarang tinggal aku buang kulit dalamnya atau kulit arinya. Ini aku mau pakaiin pete biar tambah mantul. Ini kira-kira kalau -kira, uh, misalnya masih berbentuk papan pete ini kayaknya satu papan pete yang aku pakai. <laughs> Oke, okay, untuk telurnya di sini aku pakai dua buah telur ayam utuh. Ini tuh aku kemarin kepreng ya teman-teman, gara-gara telur. Aku pas masak nasi goreng, telurnya aku cemplungin. Ya Allah, itu ternyata telurnya itu busuk. Bau banget alhasil itu nasinya kebuang Jadi sekarang aku kalau mau bikin apa-apa lebih baik telurnya aku taruh dulu di mangkok gitu ya <gih> Sebenarnya sih di resepnya itu telurnya nggak dikocok di mangkok gini teman-teman Jadi langsung dimasukin aja ke dalam teflon setelah kita tumis uh, cabai bawangnya gitu Tapi berhubung aku khawatir kena prank lagi sama telur jadi aku kocok di mangkok dulu Nah, teman-teman, ada nggak di sini yang pernah mengalami hal kayak aku di prank telur seperti itu alhasil makanannya nggak kemakan malah kebuang. <laughs> Boleh yuk terus di kolom komentar. Barangkali aku ada temennya nih, teman-teman. <laughs> Oke okay, ya, jadi semua bahan-bahan ini kita tumis aja seperti ini. Dan ini yang bikin enak dikasih terasi. Aku baru tahu kalau telur dikasih terasi ya. Dan rasanya, mm, masya Allah, enak banget, teman-teman. <laughs> Oke okay ya, dipastiin cabai bawangnya matang dulu, tapi bebas sih. Kalau teman-teman mau setengah matang juga boleh. Kalau aku sih, enaknya agak-agak kering seperti ini, jadi ya mateng gitu ya. Kasih bumbunya juga simpel banget cuma pakai garam sama penyedap. Kalau teman-teman nggak mau penyedap boleh diganti pakai kaldu bubuk atau pakai micin itu bebas ya sesuai selera masing-masing. Dan ini udah mateng harumnya semerbak banget jadi polusi untuk tetangga kiri kanan depan belakang karena perpaduan wangi telur terasi dan juga petai Hmm itu ya Allah ngabisin nasi teman-teman. Alhamdulillah ini nasinya juga udah mateng ini aku masak nasinya sekalian aja untuk sore suami Aku pulang kerja untuk makan. Ini, aku cukup makan kali ini, dan malam aku gak makan lagi karena emang masih kenyang, ya teman-teman. Aku nambah, ya, gagal lagi deh dietnya, nganan lagi deh timbangannya. Gak apa-apa, yang penting sehat, ya teman-teman. Oke okay, ini untuk uh, orang arik telur petainya langsung aku taruh di piring kayak gini aja Masya Allah dimakan pakai nasi anget gini doang aja udah nikmat banget Alhamdulillah sekarang bismillahirrahmanirrahim Mari makan teman-teman Dan ini sesekali aku gak apa, apa lah ya Nampilin aku lagi makan gini Barangkali teman-teman yang lagi lapar bisa langsung cus eksekusi resep ini Pokoknya thank you banget buat mbak emak atau siapapun yang udah nge-share resep ini ini enak banget. Oke, ini aku udah selesai makan dan karena ini berhubung cuma piring satu dan juga bekas tadi goreng e, lauknya, sekalian aja aku cuci biar dapur aku sekalian bersih sebelum aku lanjut aktivitas yang lainnya. Nah ini karena masih ada lebihan untuk orang arik telurnya jadi mau aku simpan aja di dalam rice cooker aja deh teman-teman biar nggak disemutin karena aku nggak tahu rumah aku banyak banget semutnya mau dimatiin aku nggak tega gitu ya jadi ya udah aku biarin aja tapi katanya kalau ada yang bilang ya katanya kalau rumahnya banyak semut seperti itu katanya insya Allah Bismillah banyak rezekinya Amin tapi itu Allahu alam ya teman-teman itu semua berkat kuasanya Gusti Allah kalau emang kita udah dikasih rezeki ya kita dikasih rezekinya. Tapi kalau emang belum rezeki kita ya udah kita bersabar dan terus berusaha. Oke ini sekalian ya aku bersihin juga untuk dapur dan juga kompornya jadi biar sekalian benar-benar bersih nih. Karena habis ini aku bakalan ngerjain kerjaan yang lain nah jadi seperti ini aku nyimpennya di rice cooker aja karena suami aku gak bakalan makan karena ada peteknya suami aku gak suka petek jadi ini hanya untuk aku untuk makan suaminya gimana nanti mbak Nia gampang lah suami aku mah tinggal diceplokin telur pakai saus atau dikasih taburan bawang goreng udah Gak pernah rewel makannya ya teman-teman adanya apa ya dimakan aku masaknya apa ya udah tinggal makan gitu lanjut ya ini aku mau lipet-lipet baju dulu ini tuh cucian aku banyak banget karena sebelum aku berangkat kemping kemarin itu tiga hari sebelumnya aku nggak nyuci ketambalah eh ketambal ketambahan lagi sama baju yang aku bawa pas camping itu lumayan banyak jadilah ya ini hasilnya <laughs> Nyuci lagi, nyuci lagi ya teman-teman. Dan itu pun masih ada satu gilingan lagi di uh, mesin cuci yang belum aku cuci. Berhubung ini aku kehabisan hanger jadi belum aku cuci, next Insyaallah besok aku nyicil-nyuci lagi, teman-teman. Dan ini untuk lipat-lipat bajunya seperti ini, untuk lipat bajunya sendiri. Ini ada yang aku uh, taruh di laundry gitu, untuk uh, setrikanya ada juga yang langsung aku masukin ke lemari. Kalau kayak singletnya suami aku, kayak daleman kayak gitu, aku enggak di setrika ke laundry, jadi udah langsung masuk lemari aja. Dan juga untuk kerudung aku yang bahan-bahan jersey gitu bahan keringkel juga aku nggak setrika ya teman-teman, tinggal aku masukin aja yang penting dilipatnya itu rapi. Sejujurnya aku itu timnya terika ya teman-teman. Aku biasanya terika sendiri tapi semenjak aku terjun konten uh, kreator seperti ini aktivitas aku nambah lagi dan menurut aku nyetrika itu adalah waktu yang cukup lama, cukup panjang jadi bisa ngabisin waktu Uh, jadinya ya untuk setrikaan baju aku lempar ke jasa laundry gitu untuk jasa laundrynya sendiri kalau di tempat aku tuh dijemput antar jemput gitu teman-teman untuk harganya per kilo itu 3000 atau 3500 gitu di tempat teman-teman gimana nih kalau jasa laundry diantar jemput atau kita yang antar sendiri dan biasanya untuk setrika baju uh, pakai jasa laundry gitu, aku tuh satu minggu satu kali. Dan itu harganya ya variatif, kadang 30.000 ribu, kadang ya empat ribu, tergantung banyak sedikitnya baju yang disetrika. Oke lanjut, ini aku mau uh, nyapu karena biasanya tuh Nyapu ngepel itu adalah bagian step terakhir Aku dalam bersih-bersih rumah <gifat> Ini aku mau kebas-kebas dulu Untuk rasfurnya, Karena kalau sore ke malam Kayak gitu biasanya aku suka nyantai Di depan TV sama suami sekarang itu, aku lebih banyak ngabisin waktu aku di malam hari bareng suami, karena menurut aku, sekarang aku ngonten itu jadi aktivitas kerja aku di rumah, dan suami aku aktivitas kerja di luar. Jadi, waktu untuk kita bisa bersama itu di malam hari, jadi ya, karena rumahnya sempit kayak gini, kecil ya udah. Jadi, kita aktivitas di malam hari, biasanya kita nyantai di ruang tamu sambil nonton TV, kadang biasanya aku tuh sambil ngedit teman-teman walaupun aku ngedit yang penting aku ya bareng suami aku gitu di ruang tamu. Kalau dulu ya, kalau dulu-dulu itu biasanya aku malam masih suka ngonten, masih suka nyicil uh, prepare untuk pesenan besoknya gitu. Tapi kalau sekarang aku lebih banyak aktivitas malam hari sama suami aku. Karena ya mau sebanyak apapun kita nyari rezeki, rezeki yang paling-paling berharga itu adalah kesehatan. dulu itu aku gampang banget uh, pegel-pegel badan aku, gampang capek mungkin karena uh, terlalu diforsir ya tenaga aku siang ngonten, malam ngonten gitu ya sampai tengah malam ngedit. kalau sekarang aku aku bikin enjoy aja, aku bisa upload video ya aku upload. kalau aku belum sempet ya aku mohon maaf gitu ya teman-teman. jadi sebisa mungkin sekarang rezeki yang paling aku harapkan selama ini adalah kesehatan aku karena saya sehat itu mahal harganya emang bener-bener mahal harganya teman-teman kalau kita sehat mau makan apapun mau makan nasi sambel sama gorengan kerupuk aja udah enak coba kalau kita sakit ya Jangankan kan lihat nasi makan bubur aja sedikit rasanya nggak masuk. Jadi yang terpenting sekarang aku mau lebih uh, banyak luangin waktu aku bareng suami kayak gitu. Jadi masih ada waktu ngobrolnya juga. Jujur kalau dulu-dulu itu satu tahun konten kemarin itu aku beneran ya karena mungkin itu kesalahan aku sendiri uh, aku nggak mau nafik yang namanya orang berambisi itu pasti ada dan itu pasti ada masanya dulu aku uh, ngelihat gaji aku yang lumayan kayak gitu jadi aku berambisi supaya ah bulan depan bisa lebih gede nih dari ini gitu dulu aku seperti itu tapi sekarang aku nggak mau terlalu seperti itu ya teman-teman kalau misalnya rezeki aku udah dikasihnya segitu ya udah semakin kita ngejar semakin kita ngoyo yang ada rezeki malah semakin menjauh jadi ya udah dinikmatin aja setiap prosesnya dan yang pasti aku sekarang lebih menikmati hidup aku gitu ya jadi aku sekarang kontennya itu dari pagi ke sore hari malam aku stop ngonten kecuali kalau emang benar-benar ada orderan untuk paginya dan harus aku prefer di malam hari baru aku uh, prepare sambil aku buat konten. Tapi sekarang kebanyakan kalau orderan di pagi hari aku jarang ngambil ya, teman-teman. Karena emang uh, pertama waktunya itu uh, kurang ya istirahat aku kurang dan juga emang dibura-buru gitu. Apalagi sambil ngonten itu rasanya ya Allah, beneran deh sampai kemarin jari aku juga kepotong gara-gara aku ngepot ya ngepot bikin video dan juga ngerjain orderan aku berbareng ngepot arahnya jari aku kepotong kayak gitu sekarang aku lebih menikmati hidup aku seperti ini dan bila mana aku lagi nggak ada upload video aku mohon maaf banget berarti aku belum selesai edit ataupun aku belum voice over isi suara seperti ini Alhamdulillah selesai sudah aktivitas aku bersih-bersih rumah kali ini Dan videonya juga udah mau selesai aja Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur Aku akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you